Oke, halo guys, selamat siang. Jadi kita mau review nih pemasangan di NS nih kan. Jadi kita, karena kita ditugasin harus bikin YouTube, jadi kita harus bikin YouTube guys. Ini kita update pengerjaan buat teman-teman yang penasaran, yang di luar pulau, yang di luar negeri, yang di luar bumi juga kan, siapa tahu mau lihat kondisi Nusa Kambangan seperti apa gitu kan. Gak seperti ini nih, kalau kalian yang mau pasang dekal di Nusa Kambangan stiker, kalian dikasih jadwal pemasangan, itu kita sehari 3 motor. Kenapa 3 doang? Karena pemasangannya kita kan bongkar semuanya seperti ini, kita bongkar, ini ada ZX kita bongkar juga, ini juga kita bongkar, itu CDR juga kita bongkar, jadi pemasangannya tuh lama guys. Kalau kalian udah dibongkar dari rumah tuh lebih cepat gitu, Pak. Jadi seperti itu. Jadi motor tuh seharian. Kalian taruh jam 8, jam 5 kelar. Jadi kita di kloter apa? Kuota 3 harinya. Itu juga kalau mau ge kemungkinan harus ditinggal gitu guys. Jadi kita review. Di sini ada pemasangan motor. Ini. ZX 25R motifnya bunglon ini nih. Bunglon tuh bagus banget guys. Jadi warnanya tuh dia dua warna, biru sama ungu. Ini untuk body-bodinya udah kelar, cuma ini bagian tankinya doang. Di sini kita pakai bahan Max Decal, ternyata Max Decal itu lemnya kalau di sini kurang bagus guys, kurang bagus tuh dia nggak ngereket gitu. Kalau di body-body yang biasa tuh masih aman, cuma kalau tanki kita full lagi gini tuh dia nih. Ini kita udah habisin satu bahan ini kemarin, dicoba kan, di fullin, ternyata di sini nggak maksimal gitu. Kita bongkar lagi, kita ganti baru gitu. Cepatnya ini nanti juga kita akalin, tapi semoga aja sih apa namanya bisa lah. Nih karena si jenis lemnya tuh dia mungkin ini peruntukannya buat mobil kali ya. Kalau buat motor jadi kurang reket banget, karena kan motor tuh si permukaannya kan lekuk-lekuk banget gitu. Jauh ke sini, jadi kalau ke dalam lagi, ke atasin, ke bawahin lagi gitu. Jadi lumayan tuh kalau untuk body-body yang kayak gini nih, yang flat, aman gitu. Dari kemarin kita beres, cuma untuk bagian tankinya itu yang lumayan rumit gitu guys. Ini bahannya Max Decal, yang kita semua pemasangannya dibongkar guys, dibongkar dan dilipat ke dalam. Jadi udah dipetik di dalam, jadi ujung-ujung sini itu rapi loh kan, bisa dilihat ya, ini rapi semuanya. Warnanya tuh dia bagus banget warnanya mah, cuma untuk jenis lemnya nggak tahu apa cuma jenis warna ini doang apa gimana, soalnya kalau yang biasanya nggak terlalu parah banget kayak gini. Cuma untuk dekalnya sendiri sih nggak ada masalah buat masuk dekal, masih bisa diatasi. Nih N15 V3 tuh, ini juga pemasangan, jadi nggak cuma motor-motor yang ZX gitu yang mahal-mahal, yang N15 yang standaran, decal yang standaran juga tetap kita SOP-nya dilipet-lipet tuh sama ujungnya. Jadi kalau dari kayak gini tuh dia rapi gitu, nggak dipotong ngepres. Ini juga bakal bikin awet si decalnya itu. Tuh bisa dilihat kan ya, ini bagian dalamnya aja tuh kita benar-benar dibongkar dulu baru dipasang gitu. Nempel ke dalam-dalam itu, ngelip-ngelip. Jadi biar maksimal awetnya. Jadi ini warna kuning, Red Bull warna kuning guys. Mantap banget. Dan ini kita sama Bang Imam. Dan di sini untuk bagian ininya kena juga, bagian kasarnya tuh. Kena juga. Ini pakai bahan Graftak. Jadi walaupun pakai Graftak ataupun yang standar, Graftak itu yang standar ya, kalau di motor ini 900 tetap aja pengerjaannya sama gitu, kita nggak dibeda-bedain, nggak mentah-mentah harganya murah kita bedain pemasangan, tetap pemasangan kita sama gitu. Kenapa beda harganya? Karena beda harga materialnya aja. Kalau pengerjaannya tetap kita standar SOP-nya, Nusa Kambangan stiker, dibongkar semuanya seperti ini. Kayak ini ZX gua dibongkar semuanya, 15 juga dibongkar, itu CBR juga yang lama dibongkar juga. Nah ini juga nih, ini contohnya nih, dibongkar, copot, tuh kan dilipat semua keliling. Nah ini sini juga dicuci guys, jadi buat kalian yang mau dekal ini sama tuh, kita cuci
Kalau kalian kan mesin nyucinya bagian-bagian luarnya gitu kan ya, bagian ini tertinggal. Nah, kita dicuci, guys. Mantap. Nih. Oh, kan. Ini Bang Imam lagi masang sen. Seperti itu, guys. Nah, kalau dekal gini dia nggak sambungan. Kenapa nggak sambungan? Karena ada desain ini nih. Dia harus, kalau full dia nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu tuh yang wrapping itu dia full. Nah, kalau dekal tuh nggak bisa karena ada grafisnya. Kalau dilangsungin nih si butut ini tuh ntar kesini jadinya kurang bagus, guys. Tapi walaupun disambung, kita dikasih pelapis tuh. Pelapis lagi, jadi lihat nggak? Ada pelapis bening. Jadi pelapisnya itu kita tutupin, sambungin biar tidak kegores-gores sambungan. Ini motor CBR 45. Ini juga dibongkar juga sama dia, warna tipnya ungu, anjay. Ungu jenisnya Ken Block. Janda. Ungu janda. Ini kemungkinan pecinta janda. Ini pecinta apa kuning? Pecinta ini ambiar. Oh, jadi setiap hari kita kayak gini, guys, tuh. Pada ganti motor, tapi untuk pemasangan motor tuh sehari jadi gitu. Jadi kalian datang jam 8, jam 5 kelar. Ini juga motor ditinggal, tadi semalam dianterin. Nggak butuh waktu seminggu, nggak ngantri-ngantri gitu. Mantep. Dan sini juga motor udah hedon. Ini udah pemasangan dekal beberapa kali gitu. Yang tadinya tuh warna putih, dulu pernah dekal di Nusa Kambangan juga. Cuma dia pengen gara-gara temannya JTEC, si Evan Marvino tuh yang artis. Itu kan dia satu klub juga. Dia di warna ungu juga, cuma dia ungu yang matte. Nah, dia langsung ganti, minta ganti. Cuma yang jenisnya yang kayak begini gini, terus yang bunglon. Jadi dibongkar semua tadi dekalnya, baru kita copotin kemarin, dicuci, baru kita pasangin. Nih, buat teman-teman juga kalau yang motor-motor kita pasang premium itu kenapa lama? Karena ya gini, kalau premium itu jadi karena kan full, jadi kita kadang-kadang bisa dua hari kalau mau premium ini. Akan maksimal harganya juga beda. Kalau yang kalau dekal itu kita udah tahu bahan kualitasnya, jadi kita bisa mengukur kendalanya gini. Kalau kayak gini kan ya semakin warnanya banyak ini semakin rumit, guys. Jadi seperti itu. Ini juga kan anak R&B, warnanya cakep banget. Dan ini buat pemasangan besok. Dan ini juga kita review untuk jadwal pengiriman kita. Jadi buat teman-teman yang order di luar pulau, kita bisa juga menerima pengiriman tuh, dia di Sumatera Utara, ke Medan Barat. Dan ini juga dari Bukalapak, ini dikirim ke Kalimantan Timur sama Rinda, kelihatan nggak? Ngeblur ya? Pokoknya ini ke Kalimantan sama Rinda. Ini ingin dikirim ke Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah diorder dari Shopee. Lazada, di Lazada. Ini juga di Shopee, ini dikirim ke Kalimantan Timur. Jadi banyak banget teman-teman di luar pulau yang order dekal di Nusa Kambangan stiker sini. Jadi nanti kalian bisa pasang di tempat stiker terdekat di sana, guys. Jadi gitu. Nah, ini untuk jadwal pemasangan. Jadi karena ini belum kelar, mungkin nanti kita lanjut setelah udah pada beres. Intinya kita menginformasikan. Buat kalian penasaran ke workshop kita, datang aja. Lokasinya di Cikarang Utara, toko Java Residen. Di Google Map ada Nusa Kambangan stiker. Nanti kita cantumin di link deskripsi, ada alamat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, guys, jadi ini pengerjaan dekalnya udah kelar nih. Tuh, sekarang udah pada kelar, udah pada ganteng-ganteng banget. Jadi kita mau review. Sekarang udah jam 5 lebih, setengah 6. Jadi kita review. Ini udah kelar. Ini untuk motor ini belum, karena ini ditinggal masih lama. Jadi kita mau main yang ini dulu.
yang mau diambil untuk tampilan motor CBR 45 yang udah jadinya seperti ini guys tuh, mantap kali ngejuak pokoknya. Itu kita view mantap. Dan ini tuh 15 ketiga yang kuning tuh pasangannya pokoknya ngejuak keren banget tuh. Setiap seperti ini guys kegiatan kita setiap hari, jadi mantap banget. Buat kalian yang mau order silakan langsung japri admin pemesanan, pokoknya langsung keren. Jadi motornya pada ganteng-ganteng keren-keren. Ini kena apa bang? Ngapain? Hah? Ngantuk. Ini sama bang Sam Imam, guys. Bang Imam lagi pusing, terus masang. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti kalau ramai kita bikin konten-konten seperti ini guys, jadi kegiatan pemasangan sampai beres. Oke. Mantap. Usaha sama stiker. Wih.